Kita berikan kepada salah satu kami. Kalau sudah berjuang, dia
Saya minta perhatian kepada jamaah yang ini, silakan di bawah kepala dan santri-santriwati. Lagi sekali kepada jamaah kami yang ini, silakan duduk di bawah kepala dan santri-santriwati.
Mansur. Wafaz wa ayyidna ratul wadhan fil alamin Nabi Haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hafnatul dhikra al-hawliya al-khamisatu wal-isruna wa tashakkur al-taharuj litullab wa talibat madrasati ar-rahmah nahdlatul wathan. Peringatan hari ulang tahun Pondok Pesantren Ar-Rahmah yang ke-25 dan tasyakkur santri-santriwati Madrasah Ar-Rahmah Nahdlatul Wathan. Pringgarata 29 Rajab 1433 Hijriah bertemu Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz Haji Muhsin Salim. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa'alaikumsalam.
الله يا حي يا قيوم يا حمد. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. Allah
Rabbia. Kalimatul Lajnati Taufiziyah Sayyidina Ustaz Ahmad Tuhik Usman SPD. Laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tuhik Usman SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Ummuna Hajjah Siti Rehan Tunggurator. Dan para tamu undangan, hadirin kaum muslimin, muslimat dan saudara-saudaraku seperjuangan yang saya banggakan. Tiada lain kata yang pantas kami ucapkan pada pertemuan kali ini adalah kalimat bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan barakah dan nikmat kesehatan sehingga alhamdulillah acara ini bisa terselenggara dengan apa yang kita niatkan. Selamat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adalah silaturahmi akbar dan ulang tahun Pondok Pesantren Ar-Rahmah NU Pringgir Rata yang ke-25 yang dihadiri oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan. Dalam konteks ini kami atas nama panitia berharap bahwa acara-acara semacam ini terus dan dapat digelar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Ummuna Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid. Yang mulia Masyaikhul Makhadar Quran Al-Hadis Anjani Lombok Timur. Yang terhormat Bapak Pimpinan Yayasan. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta para Ustaz Ustazah di Kompleks Ar-Rahmah NU Pringgir Rata. Singkatnya, para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita dapat hadir pada acara ini dalam acara tasyakuran ulang tahun Pondok Pesantren Ar-Rahmah NU Pringgir Rata yang ke-25 beserta dengan acara pelepasan santri dan santriwati yang telah menamatkan ihramnya di yayasan ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para panitia penyelenggara yang telah memberikan saya kesempatan berdiri di sini untuk menyampaikan salam perpisahan. Saya mewakili santri dan santriwati yang lain berdiri di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Ustazah, Bapak dan Ibu Guru yang telah menolonglah mendidik kami, mengajarkan kami serta mendidik kami sehingga kami tumbuh menjadi seorang yang lebih baik dan mengerti akan arti kehidupan. Dalam pelajaran sehari-hari, biologi mengajarkan kami bahwa hidup adalah sebuah keajaiban di mana kami berkembang dari zigot, embrio dan janin sehingga tumbuh menjadi individu baru seperti sekarang ini. Fisika mengajarkan kami tentang perubahan asas kalor di mana kami harus selalu menciptakan kehangatan dalam menjalani hidup ini. Bahasa Indonesia mengajarkan kami tentang wiridan yang berbunyi kurang pikir, kurang siasat, pasti kelak kamu akan tersesat. Yang berarti kami harus selalu memikirkan sesuatu. Kami harus selalu memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kami lakukan supaya kami tidak tersesat. Pelajaran agama mengajarkan kami
yang pasti, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena seorang Albert Einstein pun pernah berkata bahwa mimpi dan imajinasi itu lebih penting dari ilmu pengetahuan. Tapi alangkah lebih bijaksananya kita apabila kita dapat menjadikan mimpi dan imajinasi itu menjadi sebuah kenyataan. Nanti kami di depan, doa dan harapan mengacu kami untuk mencapai tujuan. Selamat tinggal karangku, kenangan indah bersamamu takkan pernah melupakan. Sekian dari saya yang pernah lebih menemani. Dari Taufik Mahadi Sabtila Sederosa, Assalamualaikum warahmatullahi
anak-anaknya, mengarahkan anak-anak kita untuk terus melanjutkan pendidikannya, terutama ke pendidikan agama, ke mahat kita punya di Anjani, ke Universitas Nahdlatul Ulama ada di Mataram. Silahkan, banyak sekali pilihan-pilihan program yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang kita miliki. Barangkali itu pesan dari kami mewakili semua staf pengajar dalam guru yang ada di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Umroh Trinidato. Atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian kami mohon maaf yang tak terima apabila dalam penyampaian kami ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku semua yang lulus di Madrasah di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Ilmiah Trinidato ini. Kemudian kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiqul hadi wa sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anfaatun binahutulatan yang paling banyak memberikan manfaat dengan perjuangan binahutulatan. Dan sejahat-jahatnya pada kubi walah yang paling banyak merusak perjuangan binahutulatan. Wasiat Al-Mu'tullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Al-Mu'tadad. Selanjutnya, terimalah salam persembahan saya. Salam kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan kami sebagai orang yang memiliki derajat di antara makhluknya yang lain.
bisa berguna bagi orang di sekitar kami. Kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah, kami aturkan terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini. Dan ucapan terima kasih sayang sebesar-besarnya pun kami sampaikan kepada Kanda Hurul Anwar Sarjana Hukum sebagai kakak tia, sebagai kakak kami, sebagai mentor dan juga salah satu pendidik kami yang tak pernah ada bosannya memberikan kami, yang tak pernah ada bosannya memberikan saran, kontribusi dan motivasi kami setiap waktu dan setiap saat. Hingga pada saat sekarang ini kami terjerumus ke dalam jurang yang benar, ke jalan yang benar seperti itu. Kesuksesan acara ini pun tak terlepas dari pengorbanan dan perjuangan para panitia dan sekaligus saudara-saudara saya dan kakak-kakak saya yang sebagai panitianya. Terima kasih tiang ucapkan kepada Kanda Ahmad Tohir Usman SPD. Terima kasih tiang ucapkan kepada kakak saya Iya Urumudin Kiha SHI. Terima kasih kami ucapkan kepada kakak saya Ahmad Yani SPD beserta semua jajaran kepanitiaan yang mungkin tak mampu saya sebutkan satu persatu karena semakin saking banyaknya. Dari adik-adik Ikatan Santri Penopsional Maritim Rakyat pun terlibat sebagai panitia di sini. Dan my special thanks, penghargaan khusus saya, terima kasih khusus saya kepada kakak saya, kepada saudara saya Muhammad Imamuddin yang telah meluangkan banyak waktu dan tenaganya untuk membantu saya dan telah sedia mendampingi kami dalam membawa roda organisasi Hikmah Nahdlatul Ulama sampai saat sekarang ini sebagai sekretaris jenderal dalam organisasi ini. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada kita semua karena berkat kita semualah acara ini dapat sukses dan berjalan dengan lancar walaupun banyak halang rintang yang sudah dan akan kami hadapi. Permohonan maaf yang besar-besarnya saya sampaikan karena mungkin dari awal penyelenggaraan sampai saat ini banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Ini semua bukan karena disengaja, tapi itu hanyalah suatu proses pembelajaran yang sedang kami lakukan supaya lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, kepada adik-adik saya, santri-santriwati secara umum terlebih-lebih yang berada di Pondok Santri Al-Mani Pringgalate ataupun adik-adik saya yang telah menyelamatkan ibrahnya, yang telah menyelamatkan pendidikannya di Pondok Santri ini, jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berdoa karena melalui hal itulah kita dapat menjadi orang yang lebih baik. Jangan berhenti sampai di sini adikku, perjalanan kita masih panjang. Saya pribadi dan kita semua masih sedang berjuang untuk mengarungi samudera kita masing-masing menuju dermaga kesuksesan di ujung sana. Terjatuh itu adalah hal yang biasa, namun berusaha untuk bangkit itu adalah suatu hal yang sulit dan luar biasa. Sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah hadiah kepada diri saya pribadi dan khususnya kepada adik-adik saya dalam sebuah rangkaian kata-kata motivasi. Kepada saudara-saudaraku di sana yang sedang mengarungi luasnya semoga ilmu pengetahuan. Kepada saudara-saudaraku di sana yang sedang menapakkan kakinya di sepanjang jalan untuk mengejar kesuksesan. Dan kepada saudara-saudaraku di sana yang sedang mendaki tingginya gunung untuk menggapai impian. Kau yang muda, kau yang memotivasi, dan kaulah yang inspirasi. Janganlah menjadi orang yang hanya mengharapkan, tapi jadilah yang diharapkan. Janganlah menjadi orang yang hanya dihitung, tapi jadilah.